Halo guys, selamat datang di channel terabsurd se... Okay guys, di sini kembali lagi bersama gua bakal ngebawain konten game lagi. Jadi sebelumnya, gua pernah bawain konten game pada video sebelumnya, kalian bisa lihat ya. Bawain. Nah, sekarang gua mau bermain game again. Karena di liburan seperti ini tuh lebih nikmat kalau bermain game, ke guys. Wow. Ini gua ada rekomendasi game offline, kalian bisa mainkan di HP dan kalian bisa download di Play Store, namanya Mouse Simulator, guys. Oke, kita langsung aja kepada gameplaynya ya. Oke, di sini, adventure sekali guys. Ini tikus-tikus menjijikan. Ini tikus-tikus sawah yang kebetulan dia kita gunakan untuk berpetualang. Oke, wes ini ada apa ini? Di sini buat quest help. Oke, sini kita menggunakan tikus yang menjijikan, anjay. Ini suruh kemana? Oh, ini perintahnya, kita suruh masuk ke lubang buaya. Wow. Oke, kita harus mencari lubang. Oh, ini nih. Ini dari tandain ini rumahnya guys. Dan klik. Oh, it's easy. Anjay, ini kemana lagi? Dan asal kalian tahu, ini kita masuk ke sebuah gua. Di mana di dalam gua ini gua jadi tikus jijik banget. Wow. Biji gua jangan apa gitu. Kita langsung ini apa ini? Suruh mencari from the high on the building to hand the repair to next mastery among the hall. Oh, jadi kita cari-cari. Apa yang dicari? Ini untuk ini belum bisa diambil karena level yang diperlukan kurang. Oke. Kita pergi lagi kepada. Nih kita nyari-nyarinya nih. Ini bukan di sini. Oh, ini bisa dimakan. Ini nggak tahu. Oke, kita keliling. Sumpah ini jijik banget sih kalau kayaknya ini. Ah, ini bisa dimakan. Bukan kali ini. Mbak, ini yang perlu kalian tahu kalau bermain tikus seperti ini, jangan pernah kalian memberi kepada kucing. Goblok. Takut dimakan. Oh iya, ini collect hay. Ini hay. Ini loncat. Ini kalau gue udah mencoba ini mencakar dong. Oh ini bawa kemana ini? Oke. Ini game yang unfaedah lu guys. Yang asalnya ini apa? Iya ada keju mamam. Ini gue baru tahu ternyata tikus beneran juga makan keju anjir. Gue kira Tom and Jerry doang. Anjir, lihat ini kalau kita lihat tampilan dari luarnya. Anjay, ini tikus gua dari Afrika kayaknya nih anjir. Kita tato ini punggung gila. Ini gua misi yang pertama aja belum selesai loh. Nope. Gua cuma nyari-nyari keju. Oke, coba kita masuk ke dalam gua lagi. Tadi petunjuknya suruh masuk ke dalam, masukin ini. Oke, betul, paham. Yuk kita masukin ke dalam rumah. Ini rumah gua mana? Oh ini nih. Nah, ini si tikus-tikus ini. Ini kenapa tikus? Tapi tikus yang lebih menjijikkan itu guys, tikus kantor. Wow. Bukan. Ini kita taruh di sini. Ini super duper menjijikan sih, tapi ini gua ini nih. Nah, cakep, Bambang Penjol, anjay. Oke, kita otw keluar lagi ya. Anjing tikus apa coba jalan kayak gini anjir. Gua baru tahu anjing birokrasi tikus jalan kayak gini. Cuma jalan keluar, guys. Tunjukkan kepala jalan keluar. Oh, ini dia. Tunjukkan kepala jalan yang lurus. Oh, jadi gini loh. Ini sebenarnya mainnya
gampang. Asal lu paham apa yang diperintahkan, ya iya semoga gue gampang kalau kayak gitu. Nih, ini untuk seorang pro player seperti gua. Ini permainan ini tuh masih easy peasy baby gitu. Ini gua gak perlu pakai otak nih. Baca. Ada masuk lagi sini. Kita taruh tempat yang tadi penyimpanan. Oke. Nah, ini kita. Sekarang si tikus kantor ini menyelesaikan misi kembali dengan base. Oke, kita mencari itu. Oh, daun-daun. Oke, otak keluar lagi. Ini misi gua unfaedah, anjir, cuma ngumpul-ngumpulin doang. Buat gua kira gua bakal suruh nyolong makanan di rumah orang anjir. Wis, mana ya? Nah ini nih. Kumpulnya 5 anjir, banyak banget. Anjir, tikus apa coba yang bawa ramping pohon? Anjay. Nah, sini kalian buat ngusir kegabutan, guys. Main kayak gini aja nih. Ini game-nya offline aja. Ini game offline, jadi kalian bisa mainkan tanpa data. Ini kalian bisa bermain layaknya seperti seekor tikus. Baik-baik kita keluar. Ini mah gue gini-gini aja terus. Mana ya? Kita cari lagi. Oke, ini tikus pinter nih. Ini tikus apa ini? Wih, woi bro, what's up geng? Woi bro, kita masuk lagi. Ini kita nikmati, anggap aja kita ini sedang survei cara menjadi tikus yang baik dan benar. Goblok! Nih, tikus baik itu seperti ini. Kita cari lagi. Oh, depan mata. Dapat. Kita kembali. Nih, ingat ya, tikus yang baik itu harus sopan. Assalamualaikum! Masuk. Kita keluar. Kita masuk. Kita taruh lagi. Ini sudah 3-2 lagi. Oke. Hidup seperti tikus, enjay. Kita cari lagi. Hey brother, how are you today? Ini pinjek. Ais. How are you? I'm garuk. Ais. Dajak kelut. Kabur. Kabur dajak kelut. Dajak kelut. Gua salah. Gua kenapa nampolin teman gua sendiri? Gua tadi nagihin dia. Dia punya utang ke gua. Anjay, gua digebugin. Ma, babe. Ma. Help me please, ma. Hello brother, ma. Masuk lagi. Kita taruh kembali. Ya, ini entah si siput ini apakah dia akan bereksperimen seperti pada film anime Senku atau tidak. Yes. Dia mengumpulkan suatu barang-barang di luar untuk menjadikan sebuah barang-barang itu koleksi dia. Ya, gue baru tahu anjir, tikus bisa gigit ranting pohon. Nah, kita cari lagi. Mana? Oh, ini ada lagi. Ini yang ke terakhir. 2000 years later. Terus ini. Oke, mission complete. Gue nyari air dulu. Kita dulu, oke. Ya bodo amat, gue nyari apa? Gue butuh air. Ada buat air. Oh, ini gue makan. Oh, ada jagung. Ternyata. Ini butuh buat isi darah. Anjir, gue butuh air. Air. Woi, air, woi. Woi, lu. Ah, nyongsong gue. Air. Tadi butuh air. Bukan jalan kelingking. Iya, ada jamur. Jamurnya beracun. Aku makan. Jamur apa? Aishun. Ish, jamurnya beracun anjay. Jamurnya beracun anjay. Lagian juga tikus mana yang makan jamur anjay? Mungkin ada. Tapi gua enggak mau makan ini. Ya gua masih butuh air. Oh, ternyata air tidak selalu kita mencari sebuah sesuatu yang berwarna biru ataupun berwarna-warna lainnya yang berupa cairan, tapi kita bisa memakan sebuah oh gede sekali. Oh, gua nggak mungkin dimakan kan. Oke, kita lanjut ke misi selanjutnya. Ini kita suruh ngumpulin, oh ngumpulin itu lagi. Kita bosan-bosan ini pembuat game suruh ngumpulin kayak gitu. Nah, gua makan lagi. Ini sebenarnya ini gua nggak tahu ya kelanjutannya bakal seperti apa ini gamenya, apakah bakal seperti ini terus, bakal nyari-nyari barang-barang dan masukan ke gua, atau gua ntar bakal ada misi lain, atau suruh mungkin gua disuruh kerjain manusia, atau suruh bantu-bantu PR anak SD. Gua nggak tahu, gua nggak paham. Cuman ini gamenya gabut sih kalau kata gua, gabut banget sih. Gua cuman menjadi seekor tikus. 2000 years later. Ini apa? Masih sama.
Oh, I like this. Oke, okay, I like this. Oke, okay, gue cuma suruh makan doang. Oke. Oh, jadi di sini kalau yang gue perhatiin ya guys ya, ini yang tertulis good and nice dalam kurung forest ini. Kayaknya ini adalah takaran dari misi kita. Kayaknya kalau misalnya itu penuh, kita mungkin bisa beralih tempat atau kita akan mendapatkan misi yang lebih berat lagi. Nah, untuk yang di sebelahnya itu misi yang harus kita jalani, teman-teman. Oh, what the shit, man? Oh, gua suruh tidur. Tikus juga punya mata dan punya perasaan untuk tidur. Oh enggak, ya. Why to following? What the hell? Oke. Kayaknya tikus gua mati dong. Tikus gua mati, kayaknya mati anjir. Oke, okay, guys. Jadi menurut gua game yang ini itu direkomendasikan kepada orang yang mungkin punya daya kecepatan tangan yang unggul untuk mencari misinya, dan tidak lupa untuk orang yang lebih merhatiin HP dari tikus ini, dan mungkin tadi ada dia butuh air dan lain-lain, teman-teman. Oke, okay, guys. Jadi kalian yang senang dengan konten-konten game-game yang unfaedah seperti ini, guys, kalian boleh like, komen, dan subscribe pada kolom di bawah, teman-teman. Dan gue bakal melakukan video game lagi, tapi tidak sekarang. Mungkin minggu depan ataupun beberapa hari yang akan datang, oke? Okay? Oke, okay, guys. See you next time.